antara ketepi untuk Cik Rashid ketika ini. Izzuddin, cantik umpanan itu, sedikit laju. Dikawal oleh Syazwan Andik, pemain pertahanan berpengalaman. Teruskan kata pengadil, peluang Izzuddin. Dan itu dia gol. Gustavo akhirnya mengambil kesempatan itu. Bergemuruh Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi menyambut gol kedua pasukan Negeri Sembilan. Satu situasi yang menampakkan mungkin sedikit kerapuhan di bahagian benteng pasukan Melaka United. Hantaran dari Izzuddin Muhammad Roslan disambar dengan baik. Berlaku pelanggaran di antara Cik Rashid dan pemain lawan. Izzuddin melakukan hantaran dan ditampan masuk menggunakan badan oleh Gustavo dos Santos. Jaringan gol pribadi yang ke-11 dari pemain import pasukan Negeri Sembilan dari Brazil ini. Dia menanti saat dan ketika tampak.